Okay. Awak ingat awak jaya perfect siapa? Kira-kira siapa? Sikit? Berdiri sini macam tadi, berdiri. Awak keluar. Meratu. Ayam ni. Apa dia nak ni? Ayam pun suruh aku buat gitu. Ini barang-barang. Tak apa bagai ibu. Backpack itu offer lah. Mantap $400. Oh, shotgun lah. Oh, mantap. Jual. Bila saya tahu siapa buat ni, saya akan pulak makan. Semua ya? Saya nampak muka betul ni macam muka budak latar ke, sir? Kan kawan-kawan, dia yang sebab cerita, dia yang foreigner, lepas tu dia kira-kira kita. Sir, jangan dah order, jangan diam. Kalau malu pun, buat grup. Ha, buat grup korang berdua di dalam tu. Sini. Okay, ada soalan tak? Ya. Ada. Di?
dewan sekolah. DRC, satu darah, dewan. Oh, ini apa? Loading bay. Ini siapa ni?
Mak ni lah, tinggalkan aku ni. Yo, Alice. Let's go, zombie hunt. Sabo ma. Berapa?
buka tu kain tawar tu sekarang. Yeah.
C-O K-O R-I D-O-R. Mana ni? Puru dah tengah sikit. Dia suruh kita hack lah. Hello? Mami? Mami, okey macam ni lah. Saya dah buat keputusan. Saya ikut apa yang Mami nak. Apa? Maju mama, maju. Dah tak ke? Susah. Ah, sudah. Itu ni tinggal berapa je ni? Siapa? Dia tak anu dia. Dia apa? Kita debu dengan anak-anak kat rumah dia keluar bila kau lari badi. Teng. Kau duduk
sini lah buat kerja sekolah kau lah ni. Tahu lah, sejuk lah. Asal kau kau tak buka terbalik sen. Ih, mabuklah aku api. Gobok kenapa kau buka terbalik mu? Kat dalam tu. Oh, my God.
belum menemuinya. Tapi waktu menyata. Soalan terakhir. Ada tak ada percaya? Bahkan semua manusia yang menjumpai kita pada raya sekarang ini adalah perbuatan tertentu. Sedangkan dari kita masuk akal sebut tadi. Soalan kan itu semuanya dengan kita ini. Kami memanggil Encik Fazli di Bahari. Mama, Mama, ini daun apa? Sila nyatakan kerjaan kamu. Daun sup macam ni. Cuba tanya dia. Ayah tahu di sini, daun apa? Cukup je lah. Aduh, mana lagi seekor bangkai gitu. Mana lagi seekor ni? Bila letak kepada dulu. Aduh, mana pula ni? Keropok lah tu. Mana seekor lagi bangkai tu? Hmm.
tadi dia mengaku ada bitcoin. Memang ada dengan aku. Kapan kita pergi? Ini kalau bukunya. Cepat. Mak, mau pergi ni ke? Tu boleh. Mak? Ya. Yeah. Ni anak dia tu. Kita ni memang betul memang ada. Dah pernah terjadi dulu-dulu. Asyik dulu. Gila, kat situ duduk dia. Sekarang boleh mengaji? Sekarang tak boleh. Dia petang. Pukul 2 sampai pukul 4. Pukul berapa yang kau boleh mengaji? Untuk siapkan diri kau. Awak bagi dia masa. Dia akan ikut. Mama bagi pukul 4. Okay. Kau mandi, kau pakai telekong nanti pukul 4. Sebelum pukul 4, pukul 3.30 kau dah siap mandi. Kau dah bersihkan diri kau. Kau sedih, duduk untuk baca Al-Quran. Ustazah telefon buat video. Tahu? Anggap pun nak juga.
kasih anak Jeffrey jalani sebagai satu kemarin. Dan tentu dong, tak teringat untuk membunuhnya. Walaupun dia sendiri telah mengaku, menetak si mangsa dengan sebilah pala. Aku mencuba tunggu kemarin. Yang kononnya diperolehi melalui satu tongkat. Tongkat yang begitu sakti, sampai daya. Sumpah tongkat nampak kebal. Ini tidak masuk arah. Ini telah lari jauh dari restoran ini. Apa yang sama sekali tidak boleh diterima daripada pihak pembela, ialah penghujaan bahwa pembunuhan ini tidak disesuaikan. Dan kedua langsung tidak menunjukkan tanda-tanda kesal dan rasa bersalah. Dua hari selepas itu, polisi memberi belah memberikan wang 1.2 juta ringgit, wang milik sumangsa. Ini bukan sikap seorang yang sudah bersalah. Ini adalah sikap seorang pembunuh yang kejam, licin, dan tidak berperi kemanusiaan. Nombor 6. Yang lain. Dengan itu, pihak pembunuh yang sudah bersalah dan memohon agar tersedua dapat bersalah. Tetapi perkara yang kita tidak nampak dengan mata kasar tidak semestinya tidak mungkin. Datuk Jeffrey mati akibat disesak parah oleh tertuduh untuk menyudut. Ilmu kebal yang dipercayai oleh kedua-dua ini. Gila, terlanjut gua. Dia pernah boleh dengan pernah bebas sebenarnya dengan tidur bersalah. Tetapi dia nak berjaga untuk membuktikan yang tertidur merancang untuk membunuh Datuk Jeffrey. Dengan itu mereka gagal untuk membuktikan yang tertidur membunuh dirinya. Jangan ya. Saya nyatakan di sini yang dia adalah tidak pernah merancang untuk membunuh Datuk Jeffrey. Dan saya nyatakan yang kematian Datuk Jeffrey adalah satu kemalangan. B-E-R-P-E-R ke B-E-P-E-R. I ya, B ber. Perhimpunan. Sana, depan. Okey. Badan dia disakuti oleh pokok sana. Pokok kiu-kiu semula. Jadi saya dah bedah untuk lihat. No, oh, dan tak ada. Dia masih dalam keadaan hidup.
siapa yang telah audit ni? Saya tak tahu pasti. Tapi kemungkinan besar dia kata betul. Dia baru. Ya. Yeah. Ha. Ini semua dia baru keluarkan. Ha? Rasa dia tadi. Dan ia padan dengan rasa yang dia berbentuk di bawahnya. Ayah, rahim tu apa ayah? Rahim tu apa? Orang punya nama lah. Rahim. Ni ni, ni pun rahim betul ni. Setelah mendengar keterangan dari saksi-saksi bagi tuan keluar dan tersebut, ya, mempertimbangkan kebijakan yang telah dikemukakan oleh pendawa raya dan pihak tumpang daerah di sana. Maka, apa yang maksudkan? Saya terima hukuman itu. Dan saya tak nak lain. Cuma saya minta hukuman itu dijalankan secepatnya. Sebab dia nak cerita saya tak juga, Mama. Anak saya. Saya percaya itu hak saya. Kita akan dengan tuan-tuan. Tugas mahkamah ini tidak selesai.